Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'hidihi wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan murshida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa safiyuhu min khalqihi wa habibuhu ballagha ar-risala wa adda al-amanah wa nasaha al-ummah wa kashafa al-ghumma wa jahada fillahi haqqa jihadihi hatta attahu al-yaqin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim amma ba'd. Apa khabar sahabat pendengar IKIM yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Marilah sama-sama kita bersyukur kehadrat Allah di atas segala nikmat yang Allah kurniakan kepada kita, terutamanya nikmat iman dan Islam. Dan marilah sama-sama kita bersyukur dengan kita mentaati segala perintah Allah, melaksanakan segala suruhan dan menjauhi segala larangan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala sentiasa memberikan taufik dan hidayah kepada kita, menerima segala amal ibadah kita, mengampunkan segala dosa, kesalahan dan kesilapan kita. Dan mudah-mudahan Allah sentiasa golongkan kita dalam kalangan hamba-hambanya yang bersyukur. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita telah sampai pada ayat yang ke-181 daripada suratul Baqarah, mana Allah berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, faman badalahu ba'da ma sami'ahu fa innama ithmuhu 'alal ladzina yubaddiluna innallaha samii'un 'aliim. Kemudian sesiapa yang mengubah mana-mana wasiat sesudah ia mendengarnya, maka sesungguhnya dosanya hanya ditanggung oleh orang-orang yang mengubahnya. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada ayat yang lepas kita telah melihat ataupun mengkaji berkenaan dengan wasiat. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita, khasnya kepada mereka yang telah ada tanda-tanda umurnya yang semakin hampir kepada kematian, untuk melakukan wasiat. Lalu dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memberikan suatu janji buruk kepada golongan yang mengkhianati wasiat, yang telah mengubah ataupun yang sengaja mengubah wasiat yang tidak diizinkan Allah Subhanahu wa taala, dengan menambah ataupun mengurang apa yang telah diwasiatkan oleh pewasiat itu. Apa sahaja perbuatan mereka yang mengubah wasiat itu, maka ia adalah satu perbuatan yang haram dan berdosa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan dinyatakan ba'dama sami'ahu, setelah mereka mendengarnya, bermaksud setelah dia mengetahui, setelah si fulan ini tahu dan sedar bahawa wasiat yang sebenarnya bagaimana, siapakah yang akan menerima wasiat tersebut ataupun terkesan dengan wasiat itu lalu dia mengubahnya. Bermaksud ia melakukan secara sengaja, bukan secara tersilap atau tersalah. Maka balasannya, fa innama ithmuhu 'alal ladzina yubaddiluna. Maka sesungguhnya dosa melakukan penyelewengan itu, penyelewengan dalam wasiat tersebut, mengubah apa yang tidak patut diubah, mengubah perkara yang hak, mengubah apa juga yang terkandung dalam wasiat tersebut, maka perbuatan ini adalah suatu pengkhianatan terhadap amanah dan juga kesalahan yang sebenarnya bermaksud telah berlaku kesalahan terhadap syariat Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak menjadi dosa kepada orang yang mewasiatkan atau pewasiat itu kerana dia tidak tahu, kerana dia pun telah meninggal dunia. Akan tetapi orang yang diberikan amanah untuk melaksanakan wasiat itulah yang sebenarnya menanggung dosa daripada Allah Subhanahu wa taala. Lalu di akhir ayat ini Allah berfirman, innallaha samiun alim. Sungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Bagi menunjukkan bahawa janji buruk ini sepatutnya mendatangkan kebimbangan dan ketakutan kepada golongan yang sengaja mengubah wasiat ini. Kerana Allah Subhanahu wa taala itu tidak tersembunyi baginya sesiapa pun atau apa jua pun yang sengaja disembunyikan. Kerana Allah itu Maha mendengar
dan Allah Maha mengetahui, dan ilmu Allah itu sifatnya meliputi, meliputi segala yang yang dilakukan atau apa sahaja yang yang dibisikkan oleh hati-hati manusia. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudiannya Allah Subhanahu wa taala menyatakan terdapat pengecualian dalam situasi yang mana diharuskan diharuskan perubahan, bermaksud boleh diubah wasiat tersebut. Bagaimana? Lihat dalam firman Allah pada ayat yang 100 yang ke-182 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Faman khafa min musin janafan aw ithman fa aslaha bainahum fala ithma 'alayhi innallaha ghafurur rahim. Yang bermaksud, tetapi sesiapa yang mengetahui bahawa orang yang berwasiat itu tidak adil atau melakukan dosa, yakni dalam wasiatnya, lalu ia mendamaikan antara mereka, yakni waris-waris, dengan membetulkan wasiat itu menurut aturan agama, maka tidaklah ia berdosa. Sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jumhur ulama atau majoriti ulama melihat bahawa ayat ini adalah berkenaan dengan hukum apabila mereka yang terlibat dalam dalam pewasiatan ini, apabila yang diwasiatkan melihat bahawa orang yang memberi wasiat itu telah melakukan sesuatu ataupun telah melampaui keadilan, mana tidak berlaku adil dalam wasiat yang dilakukannya, maka bagi orang yang menerima wasiat ini, ketika itu harus untuk memperbaiki wasiat tersebut agar wasiat itu sesuai dan selari dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam keadaan ini tidak ada dosa atau tidak disalahkan, tidak dipersalahkan tindakan tersebut, kerana ia telah dianggap sebagai mengubah sesuatu yang batil kepada hak, maka menjadi hak kepada atau tanggungjawab kepada orang yang dipertanggungjawabkan untuk menunaikan wasiat tersebut. Jika dia melihat dalam perjanjian ataupun dalam wasiat tersebut ada sesuatu yang salah dari segi syarak, maka menjadi tanggungjawabnya atau diizinkan baginya untuk mengubah wasiat tersebut agar lebih menurut ataupun mematuhi kehendak syarak dalam wasiat yang disampaikan kepada mereka yang dinyatakan dalam wasiat tersebut. Adapun setengah ulama yang lain selain daripada jumhur tadi melihat bahawa ayat ini menceritakan ataupun berkaitan dengan keadaan setiap orang yang mahukan kebaikan sesama manusia. Bermaksud konteks ayat ini telah diluaskan lebih daripada yang kita sebut tadi, iaitu tidak semestinya orang yang menguruskan wasiat tersebut, tetapi sesiapa sahaja yang mahukan kebaikan. Melihat orang yang sedang ataupun yang hendak mewasiatkan sesuatu telah terlihat padanya ketidakseimbangan ataupun ketidakadilan dalam wasiatnya, maka orang yang mengetahuinya hendaklah memperbetulkan orang yang menurunkan ataupun yang melakukan wasiat ini supaya melakukan perkara-perkara yang baik dan tidak melanggar dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Maka dia berusaha sedaya upayanya untuk menghapuskan ataupun untuk mengelakkan sebarang pertikaian yang mungkin berlaku kalau wasiat ini diteruskan dengan keadaannya yang tidak mematuhi peraturan Allah Subhanahu wa taala. Bermaksud pandangan kedua ini adalah pembetulan kepada wasiat yang dilakukan sebelum mati ataupun ketika wasiat itu dilakukan. Maka inilah perbezaan antara pandangan yang pertama, iaitu pandangan jumhur ulama, dengan pandangan kedua. Maka dapat dilihat bahawa pandangan pertama itu lebih hampir kepada kebenaran kerana konteks ayat itu menyokong pandangan tersebut, kerana pengecualian pada ayat yang ke-182 ini adalah pengecualian yang membawa maksud barang siapa yang menukarkannya setelah ia mendengarkannya. Bermaksud situasi itu hanya berlaku setelah mati, mana setelah
wasiat itu telah disampaikan atau dilakukan dan setelah kematian orang yang melakukan wasiat tersebut, bukan ketika ia masih hidup. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam ayat itu, innallaha ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Bermaksud Allah Subhanahu wa taala menjanjikan keampunan dan kerahmatan bagi sesiapa yang memperbaiki, yang sanggup untuk memperbetulkan kesalahan apabila berlaku kesalahan itu, termasuklah dalam konteks ini yang berlaku dalam urusan wasiat. Kerana Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun kepada mereka yang berdosa, dan Allah juga Maha memberi rahmat, kerana antara jenis rahmat-rahmat Allah taala itulah yang paling besar ialah keampunan yang Allah sedia berikan kepada hamba-hambanya yang bertaubat. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka jelas kepada kita daripada ayat yang ke 180 sehinggalah 182. Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan kepada kita tentang suatu hukum yang istimewa. Suatu hukum yang perlu diambil berat oleh manusia sebelum Allah mengambil nyawanya, yang berkaitan dengan wasiat, yang berkaitan dengan harta yang bakal ditinggalkan kepada insan-insan yang dikasihinya. Maka ini suatu perkara yang penting untuk kita pelajari dan kita renung, bahawa hidup ini hanya sementara. Apa yang kita cari di dalam kehidupan ini pasti akan ditinggalkan, pasti akan diserahkan kepada mereka yang akan kita tinggalkan, seperti kaum keluarga kita, anak-anak kita dan sebagainya. Maka dalam hal ini juga Allah Subhanahu wa taala mengambil berat tentang apa juga yang berkaitan dengannya. Maka sudah pasti dengan ini kita perlu meyakini bahawa Islam adalah suatu cara hidup yang bukan sekadar mengambil berat soal-soal kehidupan, tetapi juga mengambil berat soal-soal kehidupan selepas kematian. Dan ini merupakan suatu bukti betapa sempurnanya syariat Allah Subhanahu wa taala, bukti bahawa Islam adalah suatu cara hidup yang ingin memastikan kesejahteraan, keharmonian hidup antara manusia sesama manusia. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya, setelah Allah berbicara berkenaan dengan qisas, kemudian berbicara pula tentang wasiat, Allah Subhanahu wa taala menyambung lagi tentang suatu ibadah yang begitu hebat, ibadah yang begitu utama daripada yang utama, yang telah Allah Subhanahu wa taala jadikan ia sebagai rukun daripada rukun-rukun Islam. Dan kita tahu bahawa rukun itu bermaksud tiang. Maka jika Islam itu diumpamakan seperti suatu bangunan atau suatu khemah yang ada tiang, lalu tiang ini runtuh atau tidak ada, maka sudah pastilah Islam itu tidak terbina atau tidak mampu untuk dibina. Dan itulah yang dinamakan sebagai Saum Ramadan, iaitu perintah ibadah berpuasa pada bulan Ramadan. Mari kita lihat ayat yang ke-183 daripada surah Al-Baqarah ini. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir wajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, kamu diwajibkan berpuasa sebagaimana diwajibkan ke atas orang-orang yang terdahulu daripada kamu, supaya kamu bertakwa. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Apakah kepentingan ibadah puasa ini kepada kita? Apakah hikmah Allah mewajibkan kita untuk berpuasa? Bagaimanakah bentuk puasa yang telah dilaksanakan oleh umat-umat terdahulu? Semuanya akan kita jawab di dalam pertemuan-pertemuan yang akan datang. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.